Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Balik kami channel Bang Didin. Oke, ini apa? Mukes, tapi VR. Ini dari Om Sate namanya, Banjarmasin. Kendalanya kemarin dikira baterai, jadi konektornya diganti. Ternyata bukan baterai, Om. Jadi si kabel frekuensi sinyal ini yang ini rasanya kayak ini, bukan kayak Google's, kayak ROTG dikasih VR. Oke, Om, thank you, Om, udah ngasih barangnya. Seperti biasa, ini jumper keloyetnya, ini yang mengukidin siapa ya, ini kemarin gimbalnya udah oke. Dan si cepot by Om Andri, warisan Om Andri. Sekarang si cepot lagi albatan, tahu mabunnya acakan. Siapa yang tahu untuk di ID-nya untuk 4 inci ya. Ntar memang ngambil baterainya dulu. Oke, lur, udah siap. Di tempat lapangan favorit Mamang mau latihan. Kita terbang angle aja. Tes sampai mana sih dia bisa jangkau. Bismillahirrahmanirrahim. Anginnya kenceng banget. Cepat kebawa angin. Ush. Kalau agresif sih masih si cepot ini, cuma ngambek aja gitu loh. Kadang-kadang ngirik ngedis kiri ngedis berantakan. Oke, ini udah sampai mana nggak tahu karena nggak ada GPS-nya, jadi nggak tahu jaraknya berapa. Ini anginnya kenceng banget, cepet goyang-goyang. Dan miring terbangnya, sumpah. Cepet miring terbangnya. Atau cepet. Nah, ini udah gresek-gresek nih, nggak tahu di mana. Tapi udah gresek-gresek. Ush. Gresek-gresek dan si cepot nggak bisa dikontrol, nggak tahu di mana ini cepot nggak bisa dikontrol. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, sekali lagi. Jadi kalau dari pindah angle ke horizon, malah dia nggak mau maju si cepot. Kita main sedikit atraksi aja. Oke, powernya ada. Jadi kira-kira kurang lebih 300 meteran ini jangkauannya. Tapi lumayan lah kalau untuk pilot newbie, sama yang low budget kayak Mamang. Ush. Nah, jadi gitu. Kurang lebih 300 meter udah ngebrebek. Ininya si VR 007. Cepot terbangnya lagi sakit. Oke. Komeng ya, lur. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.